بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد كمسلمين مسلمين ين رحمة الله سبحانه وتعالى تنتياسا Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat dari kita bangun tidur ya hingga tidur kembali. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi itu harus senantiasa kita kita syukuri. kita masih memiliki bisa bernafas itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bernafas dengan gratis, ya ini juga adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berapa banyak ya saudara-saudara kita ya yang mereka harus membayar untuk untuk bernafas tersebut. Ya, harus membayar sampai 500 sampai 1 juta ya untuk satu tabung tersebut. Maka dari itu kita harus senantiasa ya mensyukuri memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena bisa saja ya musibah yang menimpa kita ya itu adalah bisa menjadi penghapus bagi bagi dosa-dosa kita. Ya, bisa mengangkat derajat kita di hadapan di sisi Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa ya, kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena kita selalu mengharapkan ya, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena nanti di hari kiamat ya itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa ya memberikan syafaat kepada kepada kita ya kepada kepada kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari kitab Seluk Beluk Alam Jin, Alam Jindan dan Syaitan. Ya. Sebelumnya kita sudah sampai yaitu berkaitan dengan keistimewaan terapi dengan dengan Al-Quran. Ya, di antara keistimewaan terapi ataupun pengobatan dengan dengan ayat-ayat Al-Quran ya, adalah pelaku terapi ruqyah dengan metode Al-Quran itu menghubungkan antara penderita yang sakit ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruhnya agar senantiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari terapi dengan dengan Al-Qur'an, mereka tidak menerima upah dari dari siapapun. Kaya maupun miskin. Ya, mereka akan senantiasa melakukan pengobatan ini. Ya, jadi kalau ada seorang perukiah yang dia pilih-pilih, ya, oh karena ini orang miskin aku tidak mau merukiah. Ini orang kaya. Ya, e, imbalannya akan lebih besar maka perukiah ini perlu perlu dipertanyakan untuk apa dia merukiah orang lain ya kalau dia tujuannya hanya untuk dunia saja maka Allah akan berikan kepadanya dunia ya karena ketika dia mengharapkan akhirat ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya upah ya di akhirat ya dan insyaallah akan diberikan juga upah upahnya di di dunia. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dari terapi dengan dengan Al-Qur'an. Ya, mereka berpegang teguh ya kepada hadis-hadis sahih dari dari Nabi SAW alaihi wasallam. Dengan berpegang teguh pada prinsip itulah mereka melenyapkan segala bentuk khurafat ya dan dan sihir karena kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan sangat mudah sekali seseorang tersebut diganggu oleh oleh jin. Sangat mudah sekali orang tersebut terkena terkena sihir. Ya, karena dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Dan juga ya, setan ini dia sangat senang sekali ya apabila ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu tidak ada contohnya dari Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan ini sangat sangat senang sekali. Ya, tentunya ibadah-ibadah seseorang yang dilakukan akan tapi ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat sangat senang sekali. Karena mereka menganggap ini adalah ibadah. Ya, bagaimana mungkin ibadah ini dilarang? Makanya setan sangat senang kepada orang-orang pelaku bid'ah ah, ataupun kepada orang-orang yang dia melakukan ibadah tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi daripada ya kepada ahli ahli maksiat. Karena kalau ahli maksiat dia tahu perbuatannya itu salah. Seorang peminum khamar, seorang peminum yang suka meminum minuman keras, dia tahu yang dia lakukan itu adalah adalah salah. Ya, berbeda dengan orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masa salah. Ya padahal ibadah yang dia lakukan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka hal itu bisa melenyapkan segala bentuk khurafat dan juga segala bentuk gangguan-gangguan gangguan-gangguan jin. Kemudian keistimewaan Ya, terapi dengan Al-Quran yang keempat adalah berkat pengobatan dengan Al-Quran ini. Ya, dakwah pun bisa dengan mudah masuk ya, ke rumah-rumah kaum Muslimin. Ya, yang sebelumnya, kaum Muslimin tidak mengenal ataupun tidak pernah di rumahnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan seseorang tersebut yang melakukan terapi dengan Al-Quran, ya, maka Al-Quran akan senantiasa dibacakan di di rumah-rumah kaum kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Keistimewaan terapi dengan Al-Qur'an yaitu berkat ya berkat pengobatan dengan Al-Qur'an dakwah ini pun akan bisa masuk ya ke rumah orang-orang orang-orang yang kaya yang mereka tidak mengenal Islam sedikit pun ya ataupun mereka hanya Islam akan tapi Islamnya itulah Islam Islam KTP-nya hanya di KTP-nya saja dia Islam akan tapi dia tidak pernah ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hadir ke ke masjid. Ini banyak orang-orang kaya yang seperti ini. Ya, walaupun kita kita, kita nafikan juga ya orang-orang miskin juga ada. Ya dia sudah miskin, ya tidak mau sholat ya. Habis titik mau puasa. Ya, na'udzubillahi ya, sudah miskin tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah susah di dunia, Ya dia susahkan dirinya nanti di di akhirat ini ada termasuk orang yang sangat merugi sekali. Makanya dengan terapi Al Qur'an ini dakwah itu akan mudah masuk ya ke rumah orang-orang orang-orang kaya ya ke ke rumah orang-orang yang pejabat-pejabat ya ataupun ke rumah orang-orang yang miskin ya te, dengan dakwah ini ya dengan terapi Al Qur'an ini akan mudah sekali ya dakwah ini akan diterima oleh oleh kaum muslimin ya sebagaimana tadi sudah kita contohkan misalnya ketika kita berceramah melarang langsung seseorang buka lepas jimatmu ya tentu orang tersebut akan akan marah ya tapi kalau dia kita melakukan dengan terapi Al-Qur'an ya dengan pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya perukiah ya dengan mendatangkan perukiah ataupun dia datang kepada perukiah ya maka ini akan sangat mudah sekali. Ya, dia akan melepaskan jimat-jimatnya. Kita suruh jimatnya untuk dibakar, dia akan membakar jimatnya tersebut. Ya, kita suruh jimatnya tersebut dibuang, dia akan membuang jimat-jimat tersebut, ya. Karena apa? Ya, karena jimat ini adalah termasuk juga kecerikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man ta'allaqa tamimatan faqad asharok. Barang siapa yang menggunakan tamimah ataupun jimat faqat asyraq maka orang tersebut telah melakukan perbuatan perbuatan syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ya maka dengan perantara para pemuda praktisi rukyah syar'iah ini ya masyarakat muslim mengenal jalan Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan praktik-praktik rukyah yang yang syar'i ya yang sebelumnya orang-orang jauh dari Al-Qur'an ya mereka akan mulai dekat kepada kepada Al-Qur'an. Karena sering kita sarankan ya kepada orang-orang yang dia melakukan uh, orang pasien-pasien perukiah kita sering mengajarkan pada adab-adab tidur ya jadi apa yang dilakukan sebelum tidur ya untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan sihir ketika tidur ya kita ajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian juga ya kita suruh dia membiasakan diri untuk membaca membaca Al-Qur'an ya walaupun membaca Al-Qur'annya niatkan untuk kesembuhan sakitnya ya, sebelumnya dia tidak pernah membaca Al-Qur'an ya maka dia akan membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an di di rumahnya betapa banyak keluarga yang menjadi lurus dengan sebab ini ya, dan betapa banyak orang yang menjadi konsisten melalui melalui jalan ini maka segala puji bagi Allah ya pada awal dan dan akhirnya. Namun, ya di sini Syekh menyayangkan ya. Namun sangat disayangkan sebagian pemuda ataupun sebagian kaum muslimin yang kurang konsisten ternyata juga turut andil dalam pengobatan ini. Ya, ini yang dimaksud adalah para dukun. Mereka belum matang dalam memahami ilmu agama. Namun turut melakukan pengobatan ini melalui Al-Qur'an menurut persangkaan mereka dengan meniru-niru Imam Ahmad bin Hambal dan Syekhul Islam Ibnu Ya Imam Ahmad bin Hambal, ya, yang dia merukyah hanya dengan sandal jepitnya saja. Ya, Jadi ada sekarang ini, ya, kaum Muslimin yang mereka ikut-ikut, ya, merukyah tidak, tidak langsung berjumpa, tapi melalui jarak jauh, ya, dengan media foto dan lain sebagainya, karena seperti Imam Ahmad yang dia hanya menggunakan media sandalnya saja. Jadi ada orang yang kesurupan, dia kasih uh, sandal Imam Ahmad tersebut. Imam Ahmad mengatakan, ya, pukul uh, katakan kepada setan tersebut, ini terompah ataupun sandal Imam Ahmad, jika engkau tidak keluar maka akan aku pukulkan sandal ini kepadamu. Ya, maka ketika itu jinnya ya orang yang kesurupan tersebut langsung sadar dan jin yang ada di pasien tersebut langsung langsung keluar. Ya. Akan tetapi setelah Imam Ahmad meninggal, ya Kemudian dia praktekkan juga seperti yang disuruh oleh Imam Ahmad tersebut ketika dia sudah meninggal ini tidak ada tidak berpengaruh apa apa-apa. Ya. Tapi sekarang ini kaum muslimin ada yang membuat yang seperti ini. Ya, melalui foto, melalui benda-benda yang biasa dipakai oleh pasien ya ataupun ya alasannya walaupun bukan jimat ini hanya sebagai media saja seperti Imam Imam Ahmad ini ya disini disebutkan ya dan juga Ibnu, Ibnu temiyah ada yang dia melakukan pukulan tapi pukulannya ini seperti dia katakan seperti Ibnu Taimiyah ketika memukul ya pukulannya ini sangat keras sekali ya dengan trom, eh, apa namanya pelepah kurma ya tapi kalau pelepah kurma tersebut dipukulkan ke gajah gajah ini pun bisa bisa sampai terjatuh seperti itulah pukulan yang dilakukan oleh Ibnu Ibnu Taimiyah kepada eh, pasien yang, yang dia rukyah ya tapi ada juga orang yang melakukan seperti itu jadi ketika memukul membuat orang trauma ya jadi dia kapok tidak mau tidak mau dirukiah lagi ya karena ada bekas-bekas ketika ketika dirukiah ya maka ini juga tidak tidak benar ya maka ketika seseorang ingin merukiah maka dia harus mumpuni ya harus mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan rukiah rukiah yang syariah ini ya, bagaimana rukiah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan hanya mengikut-ikut orang melakukan ini dia ikuti ya tapi tidak tahu dasarnya sama sekali ya maka kita harus mengetahui terlebih dahulu ya ada tidak dasarnya dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kita baru kita ikuti kita tidak apa-apa ya berbeda dengan perukiah-perukiah yang lainnya nanti insyaallah ya kita akan lanjutkan pembahasannya setelah beberapa jeda berikut ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang perukiah ia harus mengetahui koridor-koridor ya berkaitan dengan rukiah. Karena kalau tidak mengetahui bisa jadi apa yang dilakukan ini membuat kaum muslimin malah tidak mau dirukiah. Malah mereka menjauh dari terapi ataupun pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita tidak mengetahui koridor ataupun ketentuan-ketentuan dalam dalam rukiah ini ya. Jadi kita harus mengetahui walaupun kita berbeda dengan dengan yang lainnya untuk praktik rukyahnya tidak usah, tidak usah takut ya. Selama apa yang kita lakukan ini ada sesuai, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak perlu, tidak perlu takut. Ya, mungkin misalnya ya Seorang perukiah yang lain dia terkadang mau menyentuh pasiennya, padahal pasiennya tersebut adalah seorang seorang wanita yang bukan yang bukan mahramnya. Dia sentuh pasien tersebut, ya, bahkan mungkin hampir seluruh tubuhnya dia dia sentuh. Ya. Maka kita sebagai perukiah yang memang sudah mengetahui, ya, perkara ini adalah tentunya tidak tidak diperbolehkan. Ini adalah pengobatan yang ada maksiatnya di sini ini adalah tidak diperbolehkan maka kita harus berani berbeda dengan dengan yang lainnya. Jadi bagaimana caranya ketika memang kita perlu ya memijit ataupun memencet ya bagian dari tubuh pasien tersebut apa pasiennya tersebut adalah wanita maka kita suruh suaminya ya untuk memeganginya ya untuk memencet bagian-bagian tubuh tersebut ini kadang seorang perukiah ya suka hatinya menyentuh, mengusap-usap bagian eh, tubuh tubuh pasien. Yang tubuh pasien yang tersebut adalah seorang seorang wanita. Ini tentunya tidak tidak dibenarkan. Maka kita sebagai perukiah harus mengetahui aturan-aturan yang seperti ini. Walaupun dengan menggunakan menggunakan sarung tangan, itu namanya juga tetap menyentuh, tetap memegang apakah ketika dipegang seperti itu tidak terasa ketika pakai sarung tangan juga tidak terasa tentunya masih ada masih akan ada terasa Maka bisa e, ketika memang perlu disentuh ya seorang pasien tersebut maka disentuh oleh oleh suaminya oleh orang tuanya ataupun oleh mahram-mahramnya yang yang lainnya ya bukan si si tersebut tersebut Apabila tidak ada lagi, ya memang memang perlu langsung disentuhkan, maka bisa dengan menggunakan media kayu ataupun pipa ataupun kertas eh, ataupun yang lainnya yang bisa kita uh, pencetkan langsung ke tubuh ke tubuh pasien tersebut. maka kita berbeda dengan dengan yang lainnya, tidak usah tidak usah takut. Ya apabila memang yang kita lakukan inilah perbuatan yang benar ya, yang sesuai dengan uh, ayat-ayat Al-Qur'an ya dan tidak me, Menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita kita lakukan. Karena menyentuh ya wanita yang bukan mahram itu adalah su suatu perkara yang dilarang dalam dalam syariat Islam ya sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ya lebih baik ya seseorang tersebut ditusuk kepalanya dengan jarum sampai tembus ke bawah ya daripada dia menyentuh tangan ataupun menyentuh tubuh seorang seorang wanita itu lebih baik dia ditusuk ya bagaimana dosanya tersebut kalau katanya lebih baik ditusuk dengan jarum besi ya bagaimana bagaimana dosanya jadi tidak ada alasan terpaksa ini karena untuk pengobatan masih ada alternatif alternatif lain yang bisa yang bisa digunakan ya. tapi berbeda kondisinya ketika memang tiba-tiba pasien tersebut menyerang menyerang kita ini kondisi yang kondisi yang berbeda ya, tapi kan tetap kita tidak sengaja untuk untuk menyentuhnya tapi ya, rupiah sekarang ini ya, sangat mudah sekali menyentuh menyentuh pasiennya ya menyentuh pasiennya yang yang wanita ya diusap-usap bagian kepalanya padahal tidak tidak diperlukan ya, kalau kepada yang laki, pasien yang laki-laki mungkin tidak tidak masalah ini pada seorang seorang wanita masih ada lagi suaminya ya dan sangat disayangkan sekali karena suaminya juga tidak paham berkaitan dengan hal ini ya dibiarkan saja maka seorang perukiah ya dia harus mengetahui perkara-perkara yang perkara-perkara yang seperti ini ya walaupun dia harus berbeda dengan mayoritas kebanyakan para perukiah karena sangat jarang sekali ya kita dapati perukia yang dia tidak menyentuh menyentuh pasiennya yang yang wanita karena kebanyakan ya uh, perukiah ya yang dirukiah ini seorang wanita tetap dia tetap dia sentuh tetap dia dia pegang ya maupun ya mau ustadz ustadz yang terkenal sekalipun ketika dia memang salah kita katakan kita katakan salah tidak usah kita tidak tidak usah kita ikuti ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah ya perkara yang disayangkan oleh uh, Sheikh Syekh Wahid Abdul Bali ini ya karena banyak pemuda ataupun banyak perukiah yang mereka baru mempelajari ruqyah rukiah baru sebentar saja baru mengikuti pelatihan sekali sudah mengadakan atau sudah membuat praktek-praktek rukiah sehingga praktek rukiah tersebut ya banyak kesalahan di di sana sininya ya baik uh, dari mulai bacaannya ya bacaannya mungkin banyak yang bersalahan ya ataupun di dalam berkaitan dengan praktek-praktek yang telah yang dia dia dapatkan ataupun yang dia praktekkan dalam dalam rukiahnya tersebut ya. nah, di sini sebutkan ya padahal mereka belum menyempurnakan ya hafalan Al-Qur'annya bahkan kadang tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu rukun salat ya, ini sangat disayang sekali ya perkara yang membatalkan wudhu saja mereka tidak tidak mengetahui ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah menjadi penyembuh bagi bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.